Farhat Abbas Bulamayang dan Dodi Sudrajat. DM tegur pemilik skincare bikin shock. Dilansir dari Wokeren. Dodi Sudrajat dan Mayang Luciana Fitri sudah bertemu dengan Farhat Abbas terkait masalah skincare. Tak disangka-sangka, Farhat langsung mengirim chat DM teguran mengejutkan buat pihak skincare teh. Kisru seputar skincare vs Mayang Luciana Fitri agaknya belum berakhir. Sempat dituntut meminta maaf oleh skincare teh, Mayang ditemani sang ayah, Dodi Sudrajat, bertemu dengan pengacara kondang Farhat Abbas. Dodi tampak bersemangat ketika bertemu Farhat Abbas setelah sebelumnya mengaku berniat melayangkan somasi. Ia juga kembali menegaskan kalau Mayang adalah korban yang perlu dia bela. "Terima kasih pencerahannya hari ini, abangku, pengacara pandai Farhat Abbas Official. Saya akan tetap maju karena Mayang adalah korban," tutur ayah Mayang dari Vanessa Angel itu. Setelah pertemuan tersebut, sosok diduga pemilik sekaligus bos marketing skincare teh, Gil Gladys, buka suara. Gil merasa kaget sekaligus shock mendapat chat DM dari Farhat. Tak disangka-sangka, Farhat pro pada Mayang dan Dodi. Ia memperingatkan Gil soal dugaan pelanggaran UU ITE. Farhat Abbas tegur pemilik skincare teh. "Apa boleh sebuah perusahaan mengeluarkan data pembelian konsumen yang bersifat pribadi dan rahasia?" tegur Farhat. "Menurut saya, Anda sudah melanggar UU Pasal 48 ayat 1, 2, dan 3, Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 UU ITE tentang mengunggah dokumen pribadi seseorang. Hati-hati, Anda bisa kena masalah akibat hal tersebut." Alih-alih takut, Gil malah kaget atas pesan chat alias DM dari Farhat itu. "Ya Tuhan, apalagi sih ini?" katanya tak habis pikir. Sebelumnya, Mayang masih ngotot jadi korban dan tak minta maaf. Ia juga mengaku sudah memakai skincare itu selama seminggu dan mengeluh wajahnya jadi bermasalah. Di sisi lain, pihak skincare teh mencurigai kalau pernyataan Mayang itu tidak wajar. Produk tersebut justru pamer bukti Mayang diduga bohong soal waktu pemakaian. Alih-alih seminggu, ada indikasi kalau Mayang baru memakai produk tersebut kurang dari 24 jam sejak barang itu sampai di tangannya. Farhat Abbas umumkan Dodi Sudrajat dan Mayang gabung partai Pandai. Netizen berkata, buruan nyalon capres dan wapres. Komentar dari hop.id. Dodi Sudrajat kini tengah dekat dengan Farhat Abbas setelah putrinya Mayang terancam dilaporkan karena mencemarkan nama baik oleh pemilik produk kosmetik. Bahkan kini bapak dan adik mendiang Vanessa Angel itu memutuskan untuk masuk menjadi kader partai Pandai yang dipimpin Farhat Abbas. Farhat Abbas mengatakan, jika Dodi Sudrajat dan Mayang serta sepupu Vanessa Angel, Cynthia Landy atau Jackie, ikut bergabung di Partai Pandai atau singkatan dari Partai Negeri Daulat Indonesia. Dodi Sudrajat, Mayang dan Jackie masuk Partai Pandai. Akhirnya, Ed Dodi Sudrajat, Ed Mayang bergabung dengan Partai Pandai. Mulai sekarang yang ganggu keluarga ini kita hadapi dengan cara yang terhormat, tulis Farhat Abbas seperti yang dikutip hop.id dari Instagram story pribadinya @farhatabbasofficial pada Sabtu 2 April 2022. Selain itu, untuk merayakan bergabungnya Dodi Sudrajat, Mayang dan Cynthia alias Jackie, maka Farhat Abbas menggelar acara makan malam. "Halo, selamat malam. Ini kita makan malam bersama Bang Dodi Sudrajat. Ada wakil partai juga, dan Mayang dan Cynthia," kata Farhat Abbas. Farhat Abbas, calon presiden dari Partai Pandai, telah mengumumkan Dodi Sudrajat dan Mayang bergabung di partainya. Warganet ingin mereka mencalonkan diri jadi capres dan cawapres. Dia kemudian meminta agar Dodi didoakan
setelah bergabung dengan Partai Pandai. Kita doain ya Bang Dodi ini ikut bergabung di Partai Pandai. Nanti ya Bang, biar semangat, ujar Farhad Abbas menerangkan. Farhad Abbas sebut dirinya berhasil menggait selebriti top Indonesia. Dia juga menyebut Dodi Sudrajat sebagai selebriti top Indonesia. Mereka akan bergabung jadi satu, kata dia, untuk memperbaiki Indonesia menjadi lebih baik. Nih tokoh-tokoh selebriti top Indonesia bisa ikut bergabung untuk memperbaiki Indonesia supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Semangat ya Bang. Salam Pandai semua gini Bang. Makasih, tutur Farhad Abbas. Sementara itu, Dodi Sudrajat mengamini doa Farhad Abbas. Ia juga langsung mengikuti gerakan jari sang pelopor Partai Pandai untuk menunjukkan salam khas mereka. Amin. Harus semangat ya, kata Dodi Sudrajat. Sepupu Vanessa Angel, Cynthia Lendi dan Mayang ikut bergabung dengan Partai Pandai pimpinan Farhad Abbas. Senada dengan ayahnya, Mayang juga langsung ikut mengamini ucapan Farhad. Iya, jawabnya singkat seraya mengangkat tangannya, memperagakan salam khas Partai Pandai. Netizen pun heboh dan membanjiri komentar unggahan yang juga diunggah ulang oleh beberapa akun gosip itu. Mereka sebagian besar menyatakan jika Dodi dan Farhad Abbas, Mayang dan Jeki cocok jika dipersatukan di Partai Pandai. Cocok wes kumpulan public enemy, tulis akun @ninawijaya. Farhad Abbas presiden, Mayang ketua MPR, Dodi menteri keuangan, tulis akun @taripamungkaskastel. Udahlah cocok, isinya public enemy semua, partainya udah legal gak sih? Ini yang ada SC bukan ya? Kayaknya SC juga ikutan gabung partai tapi lupa partai apa, tulis akun @krista. Ngeri banget circle-nya sekarang, tulis akun @nikolenca. Cocok, buruan nyalon presiden dan wapres, tapi bikin negara sendiri ya. Cepetan pindah dari Indonesia, tulis akun @desa. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe-nya ya, guys.